sekalian. Jadi ini untuk depannya. Nah, oke, kita pasang yang biru dulu. Kita balik biar agak rapi lah. Biar agak rapi, boy. Oke, kita paut. Ini untuk bagian bawah, ini untuk mendinginkan hard disk dan PS2 dan lain-lain. Oke, udah kencang ya, udah yakin kencang. Selanjutnya kita baut 3 atau 4 sih, terserah, 3 aja udah. Sudah dibaut semua untuk fan 1, fan 2, fan 2 nya mantap sekali ya, fan 1, fan 2 ini saya ganjelin, udah oke ya. Oke, setelah itu kita tutup, kita tutup saja, kita tutup ya. Oke, setelah itu ada kayak dua soket, nah kita hubungkan ke PSU nya ada PSU nya ini dia, PSU nya kayak 4, ini juga 4, sama-sama ya. Nah, boleh di sekolah ya. Oke, kita colokkan nih, salah pak, kita colokkan setelah kita colokkan lagi. Oke, LPD biru, LPD biru. Oke, udah selesai. Jadi ini untuk belakangnya cuma ini, teman-teman. Dan ya, cuma itu. Oke. Mungkin dan kita cukup tutup saja. Ini sudah selesai. Kita cukup tutup saja dengan casingnya seperti biasa. Tesson, siap. No RGB, no party. Oke, sekarang sudah terpasang ya, ini dia LED-nya warna hijau, warna merah, kalau warna pink merah dan warna biru. Siap, mantap. Ya, mungkin ya tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Fan-nya dari dalam dan ini dari depan nih, tampak depan mengkilau. Oke, mantap. Ya, mungkin ini dulu teman-teman video kali ini, tutorial kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Ya, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe-nya. Oke, see you, bye-bye.